Sebentar lagi kan udah masuk makan siang nih. Nah, kami akan memberikan resep yang dapat Anda praktekkan di rumah tentunya bersama dengan Chef Norman seperti yang kami janjikan. Dan berikut ini resep chicken parma. Selamat siang, good people. Saya Norman. Seperti biasa, menjelang jam 12 siang, saya akan berbagi resep. Resep yang mudah, enak, murah. Gampang banget pasti diikutinnya. Sekarang saya akan mau masak chicken parma. Bahannya ada mustard, kemudian ada tepung roti, ini ada keju parmesan, kemudian ini saya kasih daun petersilie atau parsley. Ini udah saya cincang, kemudian ini ada garam dan merica. Dan tentunya ini ada ayam. Ini dada ayam tanpa tulang, tanpa kulit. Jadi lean banget, cocok banget untuk good people yang sedang melakukan diet. Oke, ini kurang lebih tepung rotinya sekian. Ini tadi saya kasih sekitar 5 atau 6 sendok. Kemudian ini ada daun parsley. Ini daun parsley ini akan memberi warna. Oke, kemudian saya kasih garam. Nggak usah terlalu banyak. Kasih sedikit merica atau lada putih. Kalau suka lada hitam, silakan. Kita masukkan keju parmesan ya. Wow. Jadi good people, tidak semua makanan enak itu dibuat dengan cara yang rumit. Cukup dengan cara yang sederhana, good people pasti bisa akan mendapatkan hasil masakan yang luar biasa. Kemudian ini di ayamnya. Ayamnya ini cukup dikasih garam, nggak usah terlalu banyak. Kasih sedikit merica. Kita tepuk-tepuk, kita balik. Kemudian kita siapkan tisu. Simpan ayamnya di sini. Saya menggunakan ini. Kalau good people di rumah punya kuas, lebih baik pakai kuas. Kita oleskan mustardnya. Ini simple. Tapi akan menjadi makanan yang super lezat. Sekarang kita masukkan ke dalam campuran tepung roti dengan keju parmesannya. Sambil kita oles lagi sisi luar ya. Kita oles rata. Ini kita goreng cukup sampai dengan warnanya berubah, hingga kuning kecoklatan. Api kecil, jangan terlalu api besar, karena kalau apinya terlalu besar, bagian luarnya gosong dan bagian dalamnya belum matang. Kadang chicken parma ini bisa disajikan dengan saus tomat atau pomodoro, atau juga kebanyakan orang hanya makan begitu saja. Setelah digoreng, dibumbui, mungkin hanya dicocol dengan chili sauce, itu udah cukup enak. Warnanya sudah mulai berubah. Saatnya kita balik. Wow. Lihat warnanya cantik sekali. Kuning keemasan, kemudian ada warna hijau dari parsley. Seperti saya bilang tadi, parsley di sini selain memberi rasa juga memberi warna, memberikan tone jadi ayamnya bisa lebih hidup. Yang ini kita masukin aja. Kemudian ini saya menggunakan ketimun Jepang atau kyuri yang sudah saya slice.
kasih satu lagi di sini. Wah, good people, ini dia chicken mustard with parmesan. Have a good lunch. Aduh, thank you so much Chef Norman. Aduh, untuk resepnya luar biasa ya. Aduh, cukup menggugah selera. Sebentar menggugah lagi udah selera masuk jam banget, makan siang. Iya, terus sabar nunggunya tadi kan pelan-pelan. Apa tadi namanya? Gitu. Chicken mustard with parmesan, ya, disingkat chicken parma. Chicken parma. Oke, selamat mencoba untuk Anda good people di rumah. Lapar, Dev. Sama, abis ini kita selesain dulu dong. Ya, oke.